Welcome to my channel. Halo semuanya, selamat datang di video gue. Kali ini gue akan kenalin kalian sama manhwa yang gak kalah keren dan harus banget kalian baca nih. Belakangan ini, kita udah sering banget dengar manhwa-manhwa keren yang lagi booming. Kayak Tower of God, God of High School, Solo Leveling, dan juga The Beginning After the End. Kalian pasti tahu dong manhwa-manhwa yang tadi gue sebutin. Bahkan, di antara manhwa yang tadi gue sebutin, beberapa dari mereka udah ada animenya sekarang. Tapi untuk kali ini, gue mau bahas satu manhwa yang cocok kalian baca dan pastinya gak kalah keren sama manhwa-manhwa yang udah puluhan bahkan ratusan episode. Dan gue mau rekomen buat kalian semua manhwa yang satu ini. Walaupun udah cukup lama muncul di webtoon, tapi kelihatannya belum ada yang pernah bahas tentang manhwa yang satu ini, yaitu Omniscience Reader. Nah, gue mau kenalin kalian sama komik yang gak kalah keren dan seru dari manhwa-manhwa lainnya pastinya. Tapi, sebelum itu gue mau putar dulu opening dari channel ini. From the studio that brought us Solo Leveling. Wow, kalian pasti udah gak asing sama manhwa yang berjudul Solo Leveling kan? Dari studio yang sama, Webtoon mempublikasikan komik yang berjudul Omniscience Reader. Jika kalian tahu, walau kualitas gambar dari manhwa Solo Leveling pastinya gak perlu diraguin lagi, karena sudah terbukti sangat bagus banget dan bisa dibilang keren banget pastinya. Jadi, kalian gak perlu ragu lagi dengan manhwa yang satu ini. Dan kalian bisa lihat sendiri kan, sebagian gambar dari komik ini yang dari tadi udah gue munculin. Omniscience Reader ini udah terbit di Webtoon sejak tanggal 12 Juli 2020. Udah lumayan lama ya berarti manhwa ini terbit di Webtoon. Sudah hampir setahun guys. Pasti kebanyakan orang bakal bilang biasanya kalau komik yang baru muncul itu masih diragukan keseruan ceritanya. Tapi sorry-sorry aja nih, karena channel ini gak akan rekomendasi kalian ke cerita yang kaleng-kaleng guys. Walaupun kelihatannya manhwa ini belum booming-booming banget dan gue liatnya sepertinya belum ada yang bahas tentang manhwa ini. Tapi gue yakin banget kalian akan ketagihan kalau baca manhwa yang satu ini. Kenapa gue bisa yakin banget? Padahal di webtoonnya sendiri aja rating dan penggemarnya belum sebanyak manhwa yang udah terkenal lainnya. Kalau kita bandingin sama manhwa-manhwa yang udah terkenal, apalagi sama Solo Leveling sendiri, penggemar manhwa ini di webtoonnya masih dibilang cukup dikit sih. Tapi kenapa gue yakin banget kalau manhwa ini bakal bagus dan yakin kalian bakal suka kalau baca manhwa ini? Karena sebenarnya, sebelum webtoon mengumumkan dan menerbitkan manhwa ini, cerita ini sudah terbit dalam sebuah novel dengan judul yang sama, namun sedikit berbeda, yaitu Omniscience Reader Viewpoint, disingkat dengan ORV. Novel ini dituliskan oleh dua orang penulis dengan nama pena mereka, Sing and Song. Dalam terbitan novelnya di berbagai web, novel ini sendiri mendapatkan rating yang cukup tinggi loh. Bahkan, pernah ranking dari novel ini menempati posisi lebih tinggi dibanding Solo Leveling, dalam Korean web novelnya ya. Tapi sayangnya, jujur jumlah pembaca novel ini masih jauh dibanding pembaca Solo Leveling. Karena mungkin, terkait novel ini sendiri baru dipublis pada tahun 2018. Dan novel ini sudah tamat sejak Februari 2020 kemarin, dengan menyelesaikan ceritanya dalam 551 chapter. Dan hebatnya, dalam setahun, cerita ini sudah menandatangani dua kontrak untuk proses pembuatan filmnya, dan penerbitan manhwanya dalam webtoon sendiri guys. Jadi kita bisa tunggu nanti kemunculan movie-nya nih. Dan mungkin kalau bukan karena pandemi COVID ini, movie-nya mungkin sudah publis dari lama ya guys. Kira-kira itu perkenalan dari asal mula manhwa ini. Karena gue sendiri udah gak sabar untuk review sedikit dan ceritain tentang manhwa ini kepada kalian guys. Lagi pula gue juga gak mau berlama-lama cerita tentang novelnya, gue mau fokus kenalin kalian tentang manhwanya guys. Jadi sekarang kita masuk ke cerita manhwanya nih. Tapi gue mau ingetin dulu nih, ya mungkin bagi kalian yang belum baca, di kedepannya gue akan sedikit spoiler ya. Kita langsung aja bahas gimana sih cerita tentang manhwa ini. Cerita ini bermula saat seorang laki-laki bernama Kim Dokja yang berumur 28 tahun memiliki hobi dan kebiasaan sehari-hari membaca web novel dari ia kecil. Kalau dalam novelnya sih, dikatakan Kim Dokja ini memiliki penampilan yang biasa aja, bahkan standar. Tapi kalian nilai sendiri lah ya, gimana penampilan dia di manhwanya. Menurut gue sih, gak kalah keren dan ganteng dibanding Jinwoo ya. Dia juga bukan orang yang kaya, pinter, bahkan gak jago berantem. Kayaknya emang favorit banget dah. Dan lagi zamannya ya, kalau tokoh utama dari yang bukan siapa-siapa, tiba-tiba jadi karakter yang paling penting di ceritanya. From zero to hero. Sebenarnya, dari semua novel yang Dokja baca, ada satu novel yang selama 10 tahun ini selalu dia baca tanpa ketinggalan satu episode pun. Dan novel yang dia baca ini berjudul 3 Cara Bertahan Hidup di Dunia yang Hancur. Singkatannya TCBHDH. Panjang bener ya judul web novelnya. Atau dalam Inggrisnya berjudul
3 Ways to Survive the Apocalypse, disingkat TWSA. Novel ini sudah diikuti oleh Dokja selama 10 tahun. Hampir setiap hari novel ini terbit per chapternya, hingga tamat sampai ke 3149 chapter, guys. Dan Dokja sudah mengikuti novel itu sejak ia SMP kelas 3. Novel yang dibaca Dokja ini ditulis oleh seorang pengarang yang menggunakan nama samarannya menjadi TLS123. Sebenarnya, TLS ini mempunyai arti sendiri, tapi nggak akan gue bahas di sini, guys. Dan rahasia dibalik siapa pengarang itu, gue juga nggak akan cerita di sini, karena bakal spoiler parah. Jadi saat itu, pengarang ini nggak diketahuin siapa dan asalnya dari mana. Dokja pun nggak tahu siapa pengarang novel ini pada awalnya. Tiba-tiba novel yang dibaca Dokja ini tamat, guys, dengan jumlah pembaca yang memiliki rata-ratanya hanya satu orang, yaitu Kim Dokja sendiri. Walaupun novel yang dibaca Dokja ini sempat memiliki banyak pembaca di episode awalnya, tapi para pembaca selain Dokja hanya bertahan beberapa episode saja. Seakan-akan di novel kayaknya cuma ditulis untuk Dokja aja gak sih? Lalu Dokja yang udah kaget karena tiba-tiba novel ini menyatakan tamat, pastinya dia merasa sedih dong, karena novel yang paling dia suka ini dan selalu diikutin dari kecil tiba-tiba tamat. Padahal dia sendiri sering memberikan komentar semangat untuk autornya. Anehnya dalam episode terakhir novel yang Dokja baca ini, pengarang ini membalas komentar Dokja dan bilang kalau novel ini berhasil memenangkan kompetisi. Bukan hanya Dokja aja yang kaget, gua aja yang baca juga kaget. Padahal, sampai akhir pembaca itu cuma satu, yaitu Dokja sendiri. Tapi anehnya novel ini bisa menang dalam suatu kontes. Dan ngerinya, autornya bilang, selain itu novelnya akan dijadikan bacaan berbayar. Kita pasti bayangin dong, gratis aja nggak ada yang baca, gimana ada yang mau bayar coba? Tapi hal ini menjadi keberuntungan buat Dokja yang udah setia baca dan selalu komentar. Karena autornya sendiri memberikan hadiah kepada Dokja berupa salinan chapter dari awal sampai akhir novel ini. Lalu untungnya apa kalau Dokja mendapatkan salinan cerita itu? Nah, jadi setelah autornya dalam cerita ini bilang kalau novelnya memenangkan kontes dan dibilang akan menjadi cerita berbayar, tiba-tiba dalam sekejap dunia di manhwa ini, suasananya berubah menjadi suatu yang aneh, guys. Karena dalam sekejap dunia di sana menjadi kacau seperti pada novel yang dibaca Dokja. Di saat itulah, di mana karangan fiksi dari novel yang Dokja baca dan dunia nyata di sana menyatu bersama. Di sini gue langsung sadar kenapa Dokja jadi tokoh yang paling keren. Karena coba kalian bayangin, di dunia yang mulai kiamat itu, yang di sana tiba-tiba keluar monster entah dari mana dan suasana bumi yang tiba-tiba menjadi kacau, persis seperti bacaan pada novel yang Dokja baca. Tapi dari semua orang di dunia itu, Dokja lah satu-satunya yang mengetahui dan membaca sampai tamat 3000-an episode novel tersebut, dan hanya Dokja lah yang mempunyai salinan novel ini. Awalnya Dokja sendiri sebenarnya belum sadar kalau suasana saat itu seperti novel yang dia baca. Sampai satu saat, ada seorang goblin muncul di hadapan Dokja. Eits, bukan goblin yang ini, guys. Dan bukan goblin yang ini juga. Tapi goblin yang ini. Sebenarnya, translate di awal-awal di webtoonnya ditulis goblin. Tapi dalam koreanya dipanggil Dokhaebi. Dan semenjak kemunculan goblin ini, dari sanalah dimulai layanan berbayar untuk hidup, guys. Ternyata yang berbayar itu bukan cuma novelnya aja. Semua yang hidup di bumi itu harus melakukan pembayaran jika mereka mau tetap hidup. Tapi bukan dengan uang dari negara mereka ya. Semenjak itu, semua orang di sana harus membayar dengan uang yang sudah ditetapkan oleh goblin yang baru datang ini. Yaitu dengan sebuah koin. Jadi sesuai novel yang dibaca Dokja, bahwa dunia yang dalam kiamat ini mempunyai metode baru untuk para manusia bisa hidup di sana. Metode ini disebut dengan Star Stream, atau di webtoonnya ditranslate aliran bintang. Sebenarnya, Star Stream ini mirip banget sama aplikasi YouTube atau aplikasi yang bisa digunain untuk melakukan live streaming. Lalu orang-orang yang hidup di sana harus melakukan skenario dalam dunia yang sedang kiamat ini. Jadi goblin yang muncul pertama kali ini, atau disebut Dokhaebi, bertugas untuk menuntun skenario yang cocok atau menarik buat acara streaming yang dilakukan di dunia itu. Jadi intinya, goblin ini seperti host yang memimpin acara streaming suatu channel. Goblin ini akan memberikan tugas kepada manusia-manusia di sana, seperti membunuh atau melawan sesuatu. Dan jika orang-orang di sana berhasil, dia akan mendapatkan reward berupa koin yang berguna untuk kehidupan mereka selanjutnya. Tapi jika mereka gagal, banyak konsekuensinya, guys. Mungkin salah satu contohnya bisa mati, atau mereka mendapat misi yang lebih buruk lagi. Itu semua tergantung oleh tugas yang diberikan oleh Goblin untuk meramaikan channel yang dia bawa ini. Karena setiap Dokhaebi yang memimpin suatu channel, pasti akan berlomba-lomba untuk membuat channel mereka menarik. Pastinya jika ada sebuah channel, lalu pemeran di channel itu yaitu para manusia yang ada di bumi, dan host di channel itu adalah para Dokhaebi, berarti pastinya ada yang nonton dong. Nah, para penonton ini disebut sebagai Constellation. Mereka lah para penonton yang berada di luar galaksi. Mereka akan menonton channel yang menurut mereka menarik, dan jika mereka suka dengan orang yang melakukan skenario yang bagus dalam channel itu, para konstelasi ini bisa memberikan koin tambahan atau berupa skill bantuan terhadap pemeran yang mereka suka.
para penonton ini bisa dibilang para makhluk atau dewa-dewa yang ada di luar bumi. Oh iya, gue lupa bilang, para pemeran atau para manusia yang melakukan skenario ini, mereka juga mempunyai sebutan yaitu Incarnation. Tadinya gue juga mikir kalau cerita ini kayaknya udah ketebak deh, karena gue mikir tadinya, pasti Dokja ini ternyata karakter utama dari novel yang udah dibaca. Tapi ternyata guys, karakter yang ada di novel yang Dokja baca ini, semua karakter yang di novel itu muncul dengan nama yang sama, bahkan kemampuan yang dimiliki oleh tokoh di dalam novel itu juga sama. Dan sayangnya, Dokja bukanlah tokoh utamanya. Karena nantinya, Dokja akan dipertemukan dengan tokoh utama dalam novel itu, dan dia akan berhadapan dengan karakter-karakter yang lain dengan bermodalkan novel yang sudah dia baca sampai tamat. Gue sih jujur penasaran sama Dokja nanti. Apakah Dokja satu-satunya orang yang membaca novel itu sampai habis akan menjadi rival dengan tokoh utama di dalam novel itu? Atau menjadi rekan tim untuk survive bersama-sama dan melewati skenario di dalam dunia yang sedang apokalips ini? Tapi perlu diingat ya, walaupun Dokja sendiri yang membaca novel itu sampai tamat, seperti yang sebelumnya udah gue bilang, kalau pada episode awal-awal dalam novel yang berjudul 3 Cara Bertahan Hidup yang Dokja baca ini, jumlah pembaca pada episode awalnya sempat bertambah dan cukup banyak guys. Jadi bisa dibilang bukan hanya Dokja aja yang tahu kalau novel ini menjadi kenyataan. Apa kira-kira para pembaca yang lain ini akan membantu Dokja atau malah merepotkan Dokja ya? Makanya kalian harus cobain baca manhwa yang satu ini biar nggak penasaran guys. Dan inget ya, karena studio gambar yang sama dengan studio dari Solo Leveling, jadi memang mungkin kalian akan nemu sedikit gambar atau fitur dalam cerita itu yang mirip dengan Solo Leveling. Contohnya, penampilan atau fitur yang seperti game RPG ini dan mirip seperti Solo Leveling. Tapi bukan berarti jalan cerita mereka ini sama, karena jalan cerita mereka sebenarnya sangat-sangat beda jauh. Jadi jangan ada yang bilang kalau cerita ini ngikutin ya, karena mereka memiliki plot dan alur cerita yang berbeda. Mungkin jika kalian suka, suatu saat gue akan bahas lebih spesifik lagi tentang manhwa ini. Seperti apa itu inkarnasi, para penonton atau konstelasi, para host yang disebut Dokaebi ini, ada juga para regresor, prophet, dan masih banyak lagi istilah-istilah di sana. Mungkin sampai sini dulu review mengenai manhwa dari Omniscient Reader. Gua akan balik lagi pembahasan-pembahasan manhwa lainnya. Jika kalian punya request untuk review manhwa lainnya, bisa kasih tahu gua di kolom komentar ya. Dan sorry jika masih ada kekurangan apalagi jauh dari sempurna ini. Tungguin terus update selanjutnya hanya di Andrew Channel. Bye-bye.